pada istirahat ya saudara. Oke, baik. Ini kayaknya aku lagi di jalan Jakarta Auto Ring Road atau Jor ya saudara. Ini soal tas di sebelah kanan sini. Wah, ramai juga ya saudara. Banget nih yang di sebelah kanan sebentar di sini lagi ini pada ramai juga saudara. Oh, luar biasa ya. Nah ini kayaknya nih arah mau ke Bekasi ada kiri ya. Nah ini dari arah Cikampek maupun juga mengarah ke arah sebaliknya ke arah Bogor maupun Banten masih normal ya lalu lintasnya ya. Oke. Baik. Oke. Nah, ini di sebelah kanan saya adalah Grandika City Jatiwarna, saudara. Ini suasana keren banget nih, saudara. Oke, di sebelah kanan sini adalah arah mau ke Green Park tadi ya saudara ya. Nanti kapan-kapan kita explore ke dalam yuk ke Green Parknya ya saudara ya. Tepat. Oke, nah ini ada truk nih yang warna hijau nih, truk muatan box nih, truk box muatan warna hijau nih lagi pada istirahat ya saudara. Oke, kita melewati terowongannya saudara. Terowongannya gelap banget. Sekarang, nah ini kalau ke kiri ini ke arah tol Cikampek, MBZ maupun juga ke arah Bekasi ya saudara. Wah, ada yang nangis tuh saudara. Sementara sisi kanan ini masih lancar ya lalu lintasnya. Ya, kita bertemu kembali ya. Nah, ini sebelah kiri saya ini ada akses menuju exit tol Jati Asih ya saudara ya, tepat di sebelah kiri saya tadi ya. Nah, ini kalau ke kanan itu ke arah untuk exit tolnya ada di sebelah kanannya dari arah Tanjung Priok tadi ya. Baik, nah di, nanti kapan-kapan kita explore dia suasananya seperti apa ya kalau tidak ada halangan ya. Baik. Bisik banget ya saudara. Wah. Om, telolet om. Maksud saya ataupun juga ke jalan tol layang atau flyover jalan layang jalan tol MBZ ya, tepatnya di sebelah kiri maupun juga kanannya saudara ya. Wah, ini di sebelah kiri ini ada flyover LRT sama kereta cepat Jakarta Bandung ya. Nanti kapan-kapan kita coba ya naik LRT ya pertama kalinya ya kalau tidak ada halangannya. Baik,
nanti aku akan explore lebih dalam lagi ya. Jangan kemana-mana, sama-sama sampai pun ini ya. Aku cuma sharing 1 menit atau 1 menit 30 detik ya. Kalau 30 detik bisa jadi ya. Nah ini sebelah kanan saya ini adalah, dari skill dan kanan ini adalah flyover tol pecah kayu. Nanti aku akan explore lebih dalam lagi dalam hal ini. Jangan kemana-mana, kita ikuti dulu bersama-sama berikut. Misalnya kalau ke kanan ini ke arah Cakung, Tanjung Priok, Pulau Gebang, maupun juga ke arah Ancol ya saudara ya. Aku sekarang lagi ada di daerah Jakarta Timur ya saudara. Kita langsung keluar exit tol Jakarta Orang Ring Road ya saudara. Dan di sini lalu lintasnya pada hari ini ramai banget ya, apalagi di hari kerja ya, di tanggal 6 Juli 2023. Oke, mau kemana ini saudara? Lagi ada di terminal bis Pulau Gebang Jakarta Indonesia ya. Oke, kita mau nyampainya apa, jajan mau istirahat atau apa, yuk ikuti keseruan saya seperti apa ya. Oke, di sebelah kanan saya ini adalah arah mau ke Kampung Rambutan maupun juga Cijantung ya saudara ya, setelah dari arah Cikunir tadi. Nah kita mau langsung keluar aja ya saudara ya. Kita mau kemana ya? Nah, ini kita mau mana kita? Sekarang kita ada mau masuk ke kawasan, aku lagi sekarang lagi ada di Jakarta ya saudara ya. Ini kebetulan sekarang saat ini saya sempat baru aja keluar dari tol Jakarta Outer Ring Road ya saudara ya. Sebelah kiri sini ada pom bensin Vivo berdekatan dengan Pertamina saudara. Nah ini kalau ke kanan ini ke arah Cijantung, Pondok Indah, Jagorawi, Lingkar Dalam ya. Baik, langsung aja ya saudara ya. Ini dia akses masuk tol tadi nih saudara. Nah di sini ternyata macetnya parah banget ya. Nah ini sekarang aku lagi di daerah Bambu Apus Indonesia, Jakarta saudara. Baik, nanti aku kasih lihat lebih dalam lagi. Di sebelah kanan sini ada Taman Indonesia Indah ya saudara ya. Oke, nah ini kalau ke kanan ini ke arah Taman Mini Indonesia Indah ya saudara ya. Nah ini kebetulan aku lagi ada di luar tol ya saudara ya, kita langsung lewat jalan biasa ya. Nah ini kalau ke kiri ini ke arah Jagorawi dekat Tanjung Priok ya. Macetnya parah banget ya. Oke, ini macetnya parah banget ya saudara ya. Baik. Oke, nah ini di sebelah kanan saya ini
macetnya parah banget ya saudara ya. Oke, ini kayaknya bukan di luar tol lagi ya, lewat jalan. Kita aku lagi ada di jalan biasa ya saudara ya, sambil eksplor suasana terkini di sebelah kanan saya di jalan tol Jakarta Outer Ring Road. Waduh, berisik banget tuh orang mengejar. Nah ini truknya nih, biang keroknya nih saudara. Ini cuma 1 menit doang. Ini lagi menuju ke terminal Kampung Rambutan nih saudara. Oke, ini suasana terkini ya saudara ya. Ya, oke ini setelah dari terminal Pulau Gebang, nah ini sekarang kita udah mau masuk terminal Kampung Rambutan ya saudara ya. Nah ini sebelah kanan saya adalah terminal bis antar kota. Nah ini sekarang kita udah berada di terminal bis antar kota, tepatnya di terminal Kampung Rambutan Jakarta Indonesia ya saudara ya. Oke. Ini sekarang kita sudah sampai di terminal Kampung Rambutan ya saudara. Kita kan udah pagi normal ya saudara ya, sudah 3 tahun yang terus belasan tahun berlalu akhirnya ya kembali juga pertama kali melintasi terminal Kampung Rambutan saudara. Dan sebagai ini pagi menuju ini terminal bis antar kota disini tempatnya ya. Jadi kalau kami ini khusus angkut maupun juga mikrolet ya saudara ya. Antar kota Kampung Rambutan Jakarta Indonesia ya. Nah kita mau melanjutkan perjalanan ya ke Pelabuhan Merak, mau menyeberang dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Nah, untuk lebih jelasnya hal ini ya, dan ini di sebelah kanan saya ini adalah Rumah Makan Tasikmalaya ya, sama yang di sebelah kanan sini adalah Marga Jaya. Wah ini kayaknya cocok banget nih buat jajannya saudara. Oke baik, nanti makan malam aku mau makan apa ya. Oke ini semoga makan aja mau buat misalnya. Oke baik, aku akan explore lebih dalam lagi ya. Kita mau lanjut ke perjalanan ya. Kita akan explore lebih dalam lagi. Jangan kemana-mana. Jangan lupa subscribe seluruh nama YouTube channel resmi. Subscribe, like, share, notifikasi sebanyak-banyak ya, dan nyalakan notifikasi. Nah, di sebelah sini adalah waduk Kampung Rambutan Utara. Wah, keren juga ya. Oke, stay tune terus. Sebelah kanan sini adalah bis Transjakarta ya, tepatnya di halte Kampung Rambutan ya. Mumpung lagi ngantri ya, mau keluar. Oke. Baik. Oke, nanti lagi ngantri ya saudara ya, sebentar ya. Ada angkot mikrolet, angkot Minyata, sama angkot Jakliko Mikrotrans. Wah, ternyata angkotnya bervariasi ya di sekitar jantung pertengahan ibu kota Jakarta ini ya saudara ya. Wah, jadi karya untuk Nusantara. Nah, ini Mikrotrans yang Jakarta nih saudara. Angkotnya sangat terkenal sekali sama mikrolet Kampung Rambutan sepanjang 1037. Sebelah kanan sini adalah yang menggunakan mobil kuliner yang lagi parkir ya.
Oke, kita baru aja keluar dari Kampung Rambutan ya, Terminal Kampung Rambutan Jakarta Indonesia ya. Kita lanjutkan perjalanan ya saudara ya. Di sini lalu lintas di Tol Jor yang mau ke arah Banten maupun ke Pakenda Kapuk maupun juga ke arah Pemabus, Cawang, Kerdang, Cibubur, Jagorawi, Cilangkap, Jakarta, Cikampek masih padat dan juga ramai sekali dari sisi kiri maupun juga sisi kanan ya. Baik pemirsa, vlog tersebut kami lanjutkan kembali ya, karena aku lagi di daerah Pulau Jawa ya. Untuk daerah Sumatera aku akan tersebut lebih dalam lagi ya. Makanya konten itu tonton video sampai selesai, save terus ya. Nanti aku akan explore lebih dalam lagi, lebih dalam lagi, jangan kemana-mana. Dan kita ikuti terlebih dahulu pesan-pesan yang berikut ini. Ini sekarang kita udah mau masuk Tol Jor di saudara ya, masuk Tol Jor Jakarta Outer Ring Road lagi ya. Nah di sini lalu lintas masih ramai banget ya saudara ya. Di sebelah kiri masih padat, sementara sisi kanan masih ramai lancar ya saudara ya. Oke, baik, kita langsung masuk tol ya, Tol Jakarta Outer Ring Road via gerbang tol Kampung Rambutan. Jangan kemana-mana. Oke, kita bertemu kembali. Nah ini kalau ke kanan itu, di sebelah kanan sini ini keluar ke arah Cijentuk, Keramat Jati, Cijentan ya. Nah ini kalau itu di sebelah kanan sini ke arah TMI Jagorawi, lingkar dalam ya. Nah ini pantauan arus lalu lintas di Tol Jor dari arah TMI Bekasi mengarah ke arah Tangerang, Banten maupun juga ke arah Merak maupun juga ke arah Pantai Jakapuk masih terjadi ada kebatasan lalu lintas di sebelah kiri saya ya. Sementara di sebelah kanan saya ini tepat di kilometer 30 yang dapat kami saya laporkan nih, terkonfirmasi ramai lancar ya. Ini karena sudah jamnya pulang kantor ya, lewat dari jam 3 sore waktu Indonesia bagian barat ya. Apalagi persiapan jelang akhir pekan Anda bersama keluarga Anda di sekitar kita ya. Oke, baik, nanti aku akan share lebih dalam lagi saudara. Jangan kemana-mana, kita ikuti dulu pesan-pesan yang berikut. Oke, nah ini sekarang aku lagi di daerah Tanjung Barat, Jakarta Selatan Indonesia ya. Nah di sebelah kiri saya ini adalah Ion Mall Tanjung Barat ya. Nah ini setelah exit tol yang mau ke arah Tanjung Barat maupun juga ke stasiun Tanjung Barat, terintegrasi pula dengan apartemen Mahata Semesta Tanjung Barat Jakarta Selatan Indonesia yang akan sebentar lagi selesai pembangunannya ya tahun ini. Nah di sebelah kanan saya ini adalah Universitas Taman Jaga Kaset. Nah ini kalau ke kini ke arah Tanjung Barat, dan kalau ke kanan itu ke arah Pasar Minggu maupun juga ke arah Kalibata ya. Baik, di sini masih macet parah banget ya. Aku akan sharing lebih dalam lagi kalau situasi sudah terkendali. Jangan kemana-mana. Oke, aku baru aja melewati terowongan. Kan tadi yang pertama, kedua, sekarang terowongan ketiga atau keempat ya kalau nggak salah ya. Nah di sini masih terjadi antrian kendaraan ya saudara ya. Nah ini yang mau ke arah Lebak Bulus, Pondok Indah, Pondok Labu maupun juga ke arah Tol Depok Antasari maupun juga Kemang yang dia penyerang. Nanti aku akan share lebih dalam hal ini, jangan kemana-mana. Ya siap-siap saudara, kita mau lewati terowongan keempat nih setelah terowongan satu, dua, tiga. Setelah masuk dari gerbang tol Kampung Rambutan tadi ya saudara ya, mau saya ulangi, setelah masuk dari gerbang tol Kampung Rambutan tadi ya, sekarang kita udah masuk dan melewati terowongan keempat tadi ya saudara ya. Setelah terowongan 1, 2, dan 3 ya pak ya, terowongan Tol Jor tadi yang kita ya, lewat tadi ya. Ya benar juga ya. Siapa namanya pak? Bapak tujuannya mau kemana? Ke Palembang? Medan. Oh, ke Medan ya? Saya, bapak tinggal di mana? Pahat. Oh, oke. Dia tujuannya ke Medan, sementara saya tujuannya di Pekanbaru ya saudara ya. Nah, di depan sana itu adalah Menara 165 atau Menara 165 ya. Ini ada
tulisan logo gambar Allahnya ya saudara ya. Nah di sebelah kanan saya ini adalah gedung Ratu Prabu Satu saudara. Nah sekarang ini hari sudah mulai sore ya, alhamdulillah di sini lalu lintas lancar dan normal dan juga luar biasa ya macetnya. Nah apalagi ini terjadi antrian kendaraan yang berkepanjangan seperti sekarang ini, dan saya akan tetap explore lebih dalam lagi ya, soalnya di sebelah kiri ini yang mau ke arah Pondok Indah, Pondok Labu, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Kemang, Banten, Tangerang, Bintaro maupun sebaliknya masih terjadi antrian kepadatan lalu lintasnya, berhubung karena hari sudah mulai masuk jam pulang kantor, apalagi dari kerja seperti sekarang ini ya, Senin sampai Jumat alhamdulillah. Nah ini kita mau melewati menara 165 ya. Nah ini pasana itu adalah kantornya gedung jasa Raharja. Katanya mau jadi orang Arab. Tapi ada buktinya. Masya Allah. Macetnya parah banget coy. Ya enggak Pak? Jadi gampang. Semoga agak gampang stres ya saudara. Panggil saja Pak Haji nih, ya enggak? Oke. Nah, wow, ini gedung perkantorannya keren banget ini saudara. Nah, ini menghalangi truk angkut tanpa buatan ini saudara nih. Oke, nah. Dan sekarang kita mau melewati. Nah ini sebelah kiri dan kanan saya ini adalah arah mau ke Ragunan, Pasar Minggu, Kampung Rambutan, Pondok Indah, Lebak Bulus, Ciputat ya. Saya sebutkan tadi ya. Sekarang aku lagi di daerah Cilandak ya saudara ya. Tulisan Cilandak itu benar-benar kelihatan. Nah ini rencana nih mau dibangun, lagi berlangsung nih pembangunan apartemen baru nih, namanya Antasar Place ya. Nah ini kalau nggak salah di sebelah kiri dan kanan saya tadi itu adalah ini kalau nggak salah ini jalan tol Depok Antasari ya. Nah ini sekarang kita udah mau melewati jalan tol Depok Antasari saudara. Saya sebutkan tadi ya. Oke baik, kita mau melewati tol Depok Antasari saudara. Udah mulai kelihatan tuh tol Depok Antasarinya, keren banget ya hasil kerja keras kepemimpinan Pak Jokowi selama hampir 10 tahun terakhir ya. Bentar lagi ya tahun depan ya, lumayan demi kebaikan Indonesia maju. Luar biasa ya. Nah di sini, nah ini yang mau ke arah Jakarta Serpong, Lebak Bulus, Pondok Pinang masih ramai lancar ya, masih padat sisi kiri sisi kanan terjadi antrian kendaraan. Nah yang masih ada lagi jangan kemana-mana, dan sekarang kita ikuti dulu pesan-pesan yang berikut ya. Sekarang kita udah mau melewati yang di sebelah kanan saya ini adalah Cilandak Town Square ya saudara ya, tepat di sebelah kanan saya ya saudara. Nah ini kita lagi udah mau jam 4 atau sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia bagaimana? Oh ini udah pukul 16.00 waktu Indonesia bagian barat ya saudara. Ya di sebelah kanan saya ini adalah Wisma MRA Group saudara. Nah punyanya keluarga Sutowo ya, jangan-jangan ya. Jadi gak tahu ya saudara ya. Nah ini gedungnya keren banget nih saudara nih. Desain interiornya memang sudah tidak diragukan lagi ya. Nah ini bentar lagi kita mau melewati MA, lintasan flyover atau jauh ya MRT Jakarta ya, tepatnya di sebelah biasanya lah stasiun MRT Fatmawati ya kalau nggak salah. Ya benar juga ya. Oke ini kita 1 menit 30 detik aku sharing lebih dalam lagi ya suasana
Jakarta, Bogor, Depok maupun sekitar. Ya, seperti apa sebelum masuk tol Banten? Oke, jangan kemana-mana, kita ikuti dulu pesan-pesannya. Oke, ya ini suasana lalu lintas di. Nah ini kalau lurus itu ke arah Pondok Pinang Kebayoran Lama ya, gunakan lajur kiri ya. Nah, ini kalau ini ke arah Tanah Kusir Bintaro Jakarta Selatan Pondok Pinang Kebayoran Lama. Nah, kita mau kemana nih kita? Wow, ini jangan-jangan ke Terminal Lebak Bulus ya Pak? Oke. Oh, oke. Ini yang mau ke arah Swiss Berlin Simatupang Jakarta ya saudara. Tentunya terminal mana kabarnya ya? Oke. Nah di atasannya ada Jalan Flyover MR di Jakarta yang dari arah Fatmawati arah ke arah Lebak Bulus ya. Oke. Nah kita sudah sampai di daerah Lebak Bulus Jakarta Selatan Indonesia ya. Dari Tanah Kusir ya, kita ke kiri aja karena bagus untuk Pinang ya saudara ya. Oke, kita ke kiri ya saudara. Ini dulu saya pertama kali saya jajan naik MRT Jakarta dari arah Lebak Bulus ke arah Bundaran HI ya. Nah ini dulu saya pulang ke dari arah Jakarta ke Bogor lewat Lebak Bulus mengarah ke arah Simpang Yasmin, tepatnya di daerah sini ya. Saya melewati terowongan Lebak Bulus Jakarta Selatan sini ya, tepatnya yang kita lewat tadi itu tuh saudara nih. Oke. Lebak Bulus Grab. Lebak Bulus Grab. Sekarang saat ini kita mau melewati terowong di kolong stasiun MRT Lebak Bulus Grab ya saudara ya. Wah, keren juga ya saudara ya, meski satu arah tapi lumayan ya saudara. Baik pemirsa, kita baru aja melewati kolong flyover MRT Jakarta Lebak Bulus Grab ya, stasiun MRT Lebak Bulus Grab. Nanti aku akan dan lagi jangan kemana-mana saudara, tonton video ini sampai selesai, stay tune terus ya. Oke, lanjut. Oke, sekarang saat ini aku lagi ada di Jalan Ciputat Raya Pondok Pinang Jakarta Selatan menuju Waduh. Nah ini saat lagi kita udah mau sampai nih saudara. Ada apa ya, ada apa ini? Oke, kita udah sampai nih saudara. Alhamdulillah, akhirnya sudah sampai saudara. Oke, nah ini terminal sementara ya saudara ya. Oke. Baik, kita lagi kita rehat sejenak sebelum lanjutkan perjalanan. Aku cari makan dulu atau gimana ya, atau habis maghrib aja ya, nanti aku kasih alam lagi, jangan kemana-mana. Nah, baru aja keluar dari terminal saudara. Nah ini kayaknya ini yang mau ke arah Pondok Indah macet banget ya, di daerah Pondok Pinang tadi ya, tepatnya di daerah Pondok Indah tadi ke kanan ya. Nah ini di sebelah kanan sini adalah halte Transjakarta Pondok Pinang saudara, itu ada bis Jakartanya nih. Kalau lurus sekarang Kebayoran Lama, Kampung Rambutan, Pondok Indah lewat jalan tol, kita mau masuk tol lagi saudara. Kita mau persiapan masuk tol ya saudara. Oke, siap-siap, kita mau masuk tol
Jakarta Serpong, saudara. Dan tepatnya masih bagian dari Tol Jakarta Outer Road non-testing. Oke, nah ini sekarang kita mau masuk lagi nih, tepatnya di jalan ini, masih jalan Tol Jor ya, atau Jakarta Outer Ring Road, dan tepatnya di toko Pondok Pinang tadi ya, saudara. Oke, di sebelah kiri saya ini yang mau ke arah mana ya? Nah, kita mau masuk gerbang tol Ciputa tuh, siap-siap ya, yang mau ke Pondok Aren Jakarta 10 Sukarnata, Tanah Sukir, Tanah Kusir, Bintaro, Sempoa. Ini yang maupun juga ke arah Jakarta Serpong, Soekarno Hatta Airport International. Sebaiknya dari sisi kiri mau ke sisi kanan, masih terkonfirmasi ramai lancar ya, saudara. Oke, baik, kita mau masuk tol dulu lagi, saudara.